modus operandi yang yang digunakan dalam platform mata wang kripto ini yang dikenali dengan nama Helicoin. Satu Helicoin. Ada Bitcoin, dan yang ini Heli Exchange ini memperkenalkan Helicoin. Di mana setiap pelaburan telah diberikan akses melalui aplikasi Heli Exchange yang boleh dimuat turun dalam Google Play Store, dan pelabur-pelabur juga dikatakan akan melihat kadar pulangan dan setimbuan melalui aplikasi ini. You boleh tengok, maknanya pelabur boleh tengok melalui aplikasi tu, boleh tengoklah berapa dia untung dan sebagainya. Bagi meyakinkan mangsa, sindiket ini telah mengupah warga Eropah kena pakai mak salih pula. Sampai satu peringkat nak memberi keyakinan bahawa pelaburan ini ada kena mengena dengan kripto ini, kena orang asing terangkan kepada kita. Dan kita dapati mereka ni menggunakan khidmat warga Eropah sebagai speakers dalam seminar yang diadakan di hotel-hotel di beberapa negeri. Dan keuntungannya yang kita dapati yang dideklar adalah di antara 5 hingga 15%. Ini adalah salah satu ciri-ciri pelaburan yang kita katakan sebagai pelaburan jalan untuk dijalankan untuk penipuan.